Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadallahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Baqdadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min al-tawwabina wa ja'alna min al-ghafirina lahu kathira. Allahumma inni dhalabtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfir dhunuba illa taghfir lana. Maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, laqad raddina bi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ajma'in. Diarani jihadul akbar, lah niki bobote.
sekolah Torah kan berarti aman. Sehingga sokok oleh berat susah diprediksi. Tergesit dirasa angel. Diakori angel. Niku. Kecuali wong sing oleh pitulung. Kebuka hati ne pitulunge Allah aniku. Wong sing kebuka hati ne menyadari salah tapi yang ketutup ilmu ne amale ora iso jamin. Ngoten niku. Niki iso disadari bisa ketemu kebuka hati ne nek pancen bener-bener Allah nulungi maring bapa. Yen ora nulungi tambah penyakit. Sehingga penyakit sing koyo niku kok susah diprediksi dirasakaken sangat membahayakan. Nah, niki sehingga hal sing koyo niku aku perlu simbole menjadi sebab menurut pengertiannya pun Imam Ghazali rahasianya nopo uang mangkel mutoni konek bener dilakoni oleh rakonai bener Quran gawo wa alla istakhon wa ala tarikoti la askoina umma anhodakho. Gusti Allah mendikat teng Al-Qur'an. Ingkang gawe la asqaina huma al-wadaqah niku rezeki yang berlimpah ruah. Kaya niku wa alla istahu la ta'ala sapa sira jejeg ala tariqah iki ngatasé ngabadalan. Dalam apa ibadah iso hasil usul oleh ibadah niku tingkate telu sebab oleh iso dadi sebab ketapa siji jenjang tingkat sing sebab maqam syariah niku ciri-cirine asal ibadah tetep. Orang kepikir kita terima apa orang buatan hati ibadah kandang. Tapi orang tahu mikir ramale tekan hati kenyo keterima apa orang yang buru-buru lagi. Sehingga ngomong-ngomongnya orang buru ini kumis nentang mari gawe Quran bisa diharui kok dikerteni. Sebab ilmu ini bisa diterima, itu syaratnya yang diimani oleh ngamal. Oleh ngamal, tapi saya kukul sebab ilmu nafi, itu ikhlas. Dan ini, diketahui ya, jangan ada orang perlu. Itu, syaratnya tentang ilmu, momen bisa ketemu perkara telu tingkat oleh ngamal siji ngelakonane ilmu ne nafe tegese wis dingerteni ilmu ne sejane bener bener wong sejane ngamal lila syaratnya oleh lila awale tengah-tengah lan pungkasane orang awale kok lila tengah-tengah orang boten awal akhir niku lila. Sebab niku proses men iso keterima sing nomor siji wau tingkat sing sebab maqam Allah asal lakone tep dene ngukur ge iso keterima ora niki boten nate dipahami boro-boro paham ngaji pe ora. Wong sing ana ilmu ne bae dilakoni kok apa maneh ora ngaji susah. Ego. Nah, sehingga standar sing koyo niku perkembangan agama sak insya Allah taala nurunaken wahyu. Niku ayat sing pesane Gusti Allah ing Kanjeng Nabi lan kita umat Islam. Wa ma umiru
illa li'abdullaha mukhlishina lahuddin. Apapun kegiatan seorang manusia yang beriman, Gusti Allah orang diperintah perkara mengawus impul sebab manut kejabat itu oleh manut karena Allah ikhlas. Lihat orang diperintah, sing diperintah amalnya yang kita ikhlas. Bimbing-bimbing bisa ikhlas, imannya orang rusak, orang bodol. Ribut? Imannya orang rusak. Lagi di sekolah turah kan jarang kok dipahami. Yang imannya rusak, misalnya, sebab rusaknya iman itu dari sebab oleh golongan rusak amalia. Nah, mulanya cara Qurane, mangkana yaljuli qorobihi wal ya'mal amalan sholihah. Syaratnya uang sikapeng iso keterima amalan nafik upamanya lopan juga itu ilmu. Ilmu ini dilakonnya dan ini namanya ilmu nafik. Emel iso keterima syaratnya wau ya juli kowa robihi men iso bertemu berjumpa artinya amalan diterima dari Allah. Wal ya'mal amalan sholihah becik ana sapa sira amal sholeh wala yusrif aja rekayasa niki ngendhe-ngendhe niki sing setan oleh bentuk rusake manungsa kaya niku-niku liqa rabbihim wal ya'mal amalan sholihah wala yusrif bi ibadati oleh ngamal ibadah ini Allah direkayasa niki. Nah, mulane jaluk perintah government ketemu amalia yang kita les terima niku mampu membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati sing rusakkan iman. Niki nek boten dipelajari ilmu angel perasaane wis hebat baik. Ya, permasalahan wis bener baik. Malah kadang-kadang penyakitnya wong sing duwe ilmu niku. Ya, ngertina ilmune, ngertina amaliae. Padahal satu riwayat muridi Kanjeng Syekh namanya Abu Ammar. Muridi Hasan Basri namanya Abu Ammar. Niku ketanggur wong siji tok dudu ibadah sing sopan. Begini ini sulai awalnya berpuasa satu hari satu malam hanya ibadah. Awan bisa umur 20 tahun beliau makan seperti itu. Ya pulang kene wis koyo itu mulai dari ribuan betul 10-20 euran sampai mulai dari ya. Wah, niko nipu ribuan sing namanya Abu Ammar kepleset wong siji tok sehingga ketika dia pidato memberikan ceramah pada murid-muridnya niku wonten setunggal tiyang liwat mencorong sikap buah usia lumrah ketarik kalau barang sing ditinggali kalau mau saking tertarik dia lagi pidato gelabian sehingga kalian saking sadar begitu dia kalian orang eling-eling denger ini gimana ceritanya waktu itu barang wis koyo niku ceritanya dipun tambah ini mereka memiliki buatan malik sehingga akhirnya anak murid sing main pakai lingkwis tiga badan guru Nabi Hasan Basri pada ajok ini Hasan Basri si Hasan Basri jawab kisim bisa nambah ini kia anak si Jigyai namakan Masih Fif wis kia kebenaran mulai naji tiga wamana ngor kainnya rambung ceramah gabung sikile terus galuk domane insyaallah
ceritanya mangga. Begitu pangkat ketemu piyage, begitu ketemu piyage cerita takon. Si tengah ini lagi Abah Man, bisa ngegawamannya tiga kejane guru. Nek guru ini siapa? Si Hasan Basri. Oh, nyongan ngertuwe guru Hasan Basri. Orang perlu jaluk doma wong lihat. Cukup guru ini gue bawaan. Ceritanya gue yuk itu. Lihat ini mau siji nyepanya kena mari Hasan Basri. Sehingga si Nurduna keterangan tutup Hasan Basri ini pamer pakpang rekamnya dengan delot. Si Nurduna malah wong lihat. Sinten niki wong sing kaya niku Nabi Khidir. Dadi sing runa niku Nabi Khidir. Lah terus cerita para wis ragat. Cerita sadar kaya mau nek takone pripun alhamdulillah. Ki kon mengko arep bali entek langsung aja ning omah. Goleti kalau gurunya gabung sikile kayak teman belum gabung sikile potongannya kayak bagi wong sehingga akhirnya tapi wong memang sih di perintah Nabi gitu loh nur barang wisi tak oyok niku tekan mama goleti jalur pangapura niku sing goyok niku 20 tahun bini konang. Apa ini masalahnya mau si cidok jari Nabi Khidir? Siji, kau tak abur mengaku pinter kau nganggep ini macam-macam sehingga kau dicoba niku kalau mau seriwayat niku Masya Allah, iya ya dari 20 tahun dia ngamal tapi baru terkorang atau ada pada waktu dia sakit lah sehingga kita sakit kita tidak kira-kira terasa salah boleh nyampak on. Lego, si Nurduna sakitik mawon kalau tambahnya ini ku Nabi Khidir. Ini ku buatan paham. Ini ku lho sama nersusai. Kok itu Duna Kia ini bangele nemer. Pinter di sini kalau konyok. Muncul. Ini ku lah pinter setan semotan. Nah, mulanya tembriki bisa malah fikaya murid Hasan Basri aku amar kalau aku begitu rahasianya nang ilmu toriko kok ini singa menesa mono alim yang murid ribuan kok betul mampu memprediksi dosanya salah ini kok betul paham iya ini kok singgulah babar akan mau singgul tumanan awam dia ini kok sing kaya niku Qur'ane awit jamane Kanjeng Nabi wis ngelingake. Sing kaya niku wau saged dipun sadari ketika tadi orang mendapat pitulung. Pitulung galane ora pernah ana sing kelenger-kelenger dingin. Sing kaya tukul ya bli ngandel-ngandel ya ana. Niku setan samono pinter. Padha-padha wis penyakite parah ben sadar-sadar. Niku niki kula panjenengan di bidang ilmu toreko supaya kebuka sing wau diaturi dening dawuh Kanjeng Sunan kitab Jawahirul Maani ya nalikane wong wis ngaku demen dadi murid lan wong sapa sing dianggep murid wong sing do ngalap toreko seperti kita ya diarani toreko kodiria naksaban dia niku sing dialap toreko ini kan jersek ini kita silsilih menurut ini kan jersek ini ku diakoni muridik nah ini ku wong dipun sebab karena muriduhu wa korab ibuhu radiyallahu anhu humus suada fil hayati dunia wa fil akhirah la ya'isu illa bitama min ni'mati wa ridwan. Niku dawe tekuran jaminan dawe kanjeng sekoten dudu tak kabur. Sebab apa? Sebab yang dianggap muridnya ngalap talqine toriko ini utoriko kodiria
sing ditalkin kalimat wahyubah sing diajarkan maring atine siji menungsa niku kalimatul iman, sehingga mereka yang dianggap ada imannya itulah yang diakoni wong mau dening Allah yasabbitullah alladziina aamanu bil qawli tsabbit. Bagaimana orang yang mengaku dirinya diakoni murid Kanjeng Syekh mau jawab sing dadi murid Kanjeng Syekh sing do ngalap tarekoe si loro wa muhabbibuhu demen demen ilmu aja bermacam nanti diwacakan saling ilmu mana tuh dipaham. Jadi kalau beritahu dirasana diresep mana nggak ngelakon yang resep nggak ilmu nih dipaham bebe orang. Niki karepe oleh mana tuh jadi kan ngelakon yang aja sih dirasa. Begitu perjuangan beliau di dalam belajar kalimat thayyibah sehingga bisa diambil kesimpulan dari Imam Ghazali, inna akhosofi hadhihi thariqati, sabenere ing ikilah secara khusus kang ilmu thariqa bin ta'limi kecuali kowe ngaji bal bin tauqi wal amali sholih. Nomor loro ngamal roe tegese orang mau cukup ilmu ne nafi ngelakonane ilmu ne bener dilakoni sawise kuwe sing nomor loro roe melu ngamal. Lah mbok ya dulika wis ditata sejane oleh ngamal endi wow ajas kesliru mari Allah liyane angka. Mulai kita tulis Quran Robi Fayyal Soleh Walai Yusrik aja nengal aja, nenda nenda aja nengaya sa ibadat oleh ibadat lila, dan ini jaga lila. Oh ya itu sejatanya itu apa apa? Sejatanya kalimat thayyibah itu dok. Nah mulai wa Quran Yusabbitullah ladina manubil kauli sabit Gusti Allah panulungi muwatakan mari wong sing aku iman ya wong mau wong aku iman tapi Gusti Allah ngakoni mana bisa kalau ngomong mana iman tapi yang Gusti Allah jawabkan tetap ya arti krimentole aja kiri-kiri ngomongnya Ustaz kini sih aja oh itu tentu malah tetap ngomong imami ya ngomong imam akib ngomong imam akaman ngomong subaya kacrak jawabannya. Kadang-kadang muncul aja kiri-kiri sok disit sebab sini kita selip tolongan. Mana orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah pengakuan dia itu imannya ngendikane Allah yasabbitullah alladziina aamanu wong sing aku iman dari Allah penguatakan tegese nulungi wong mau pengakuan diterima bil kaulis sabit kelawan ucapan sing kuat lani bisanya oleh dikir orang terubah singkat warna tubat dilusima minar rodail orang terubah penyakit ini ku mau ya mau oleh masa dikirnya ngapun ngapun iya ngerti tak ngerti ilmu neyok betul-betul diangkat suaranya bisa dikawai wadur bisa teorinya tapi prakteknya sih ngangel si ngomong pengalaman iya nyong nyong ya kayak gue sih kayak kita ayah itu ya ngomong lagi dulu ngangel ini gue bener mulai aku tuh sadar Qurannya Yusuf itu loh jadi gak amal berkali primen kau sabit ngena sasaran menurut Imam Ghazali wow diruhi watabat tulis sifat nukar sifat lari ini bener macam ini tapi kelakuannya hancur orang bisa mudah sakit turun bisa Allah nolongi jamin mari pengakuan keterima tewang aku iman ini kudu syaratnya mulanya kau kudu dengan ilmu aja menurut orang aja
Wong kita orang kaji banget ya kan untuk orang kaji. Yusuf itu kau lagi nama nobel kau disabit kau gue fil hayat dunia wa fil akhirah baik dunia ini maupun akhirat ini Allah akan memberikan kekuatan mari wong iye sing ngaku iman ini diakoni ning Allah sinten ciri-ciri ini Talkin, gurunya ya soke. Tapi Gusti Allah orang mewakilkan dia, anak-anak. Qurannya ini pun tersetugali hadis, nantikannya kanjeng Nabi. Ketika ada orang wis talkin, dikira ya dilakoni, apa-apa dilakoni, tapi mengkurang siji syaratnya. Mau sekolah turakan, orang watak betuli sifat, orang mampu merubah watak. Penyakit ajak lagi ni. Orang bahkan rubah, orang bisa jadi jaminan dia wong. Nah, mulanya bawa tipu sebab terburukannya, fil hayat di dunia, wakil akhirat dunia ni mau pun akhirat. Ia tulis bisa kaya niku wau, lah niku wau Allah Taala wa ilaihi yasatul galim taqibu wal amalus sholih. Mari kersane Allah kalimat thayyibah mau iku munggah mandhun wa yarfa'uhu artinya diterima dening Allah. Lha iki aja mone ewon iki satu kali dibaca benar wa mau oleh zikir tulip pampu wa tubatil simati minar radail aja mone ngomong doane lisane kerentek baik dijamin dening Allah niki wong. Hati-hati nih wong sing royo niki dening Allah. Ya sakatul kalimat thayyibah ala saleh. Aja guyonan ge wong. Aja mule dimosoi. Niki sing janji Quran. Bener niku. Lah kalau kelingan maca nasi ciri riwayat e Kanjeng Syekh. Waktu niku siji maca maca kecil, kecil sahabat ada. Wong amal sing sengok, keting, sengit, asut, mesti mati. Wis kena ditonton. Lah akhirnya murid-murid yang ngomong, Syekh, nek panjenengan iki diamal akan terus perangkat to murid e sampean. Lan mawon, wajibe nek wis dilakoni. Akhirnya Kanjeng Syekh mboten ngamal wajib sahabat. Wah, mulane niku kula bisa kan Yosef ya? Iya. Padahal kalau tidak akan muatkan, ya kan Yosef. Iji bebat nih buat pada sahabat tadi. Boleh ngotong kengeng goyonan uang ini. Boleh hati-hati. Nek kalau pun goyok ini kulaku nih, buat terpusat oleh pasang bengkel. Gusti Allah sih bahkan bangun kesat. Ya sadul kalimat tayyibu wa sabitullahu alladzina amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kan nulunguri pe wong iki dijaga ning Allah. Lan mati ne nang akhirat. Malah kada batang urip pe ora bisa jamin rezeki ne malah ora sing jamin derajat e mati ne malah rezeki ne. Sama ziarah wali sanga kira-kira ke wong dodol rentengan. Barang kapane balik permen alhamdulillah rame kok sing tuku wong tuku ada apa. Kisi makane sing diziarah ae. Ibarat orang siaran nyopan anak kau tahu, bagi kau mati makannya kau mau deh. Karena kau mati kira-kira para semut apa makan? Mulanya nih kalau pengen roy ke pemi di mulia nak dipilah kan alat itu. Mulanya konsul si kalau pengen pelajari ini banget pentingnya dan dibutuhkan setiap manusia seperti kita. Lah walaupun datang mau dipun atur ilaihi yasadul kalimat thayyibu wal amalus sholih yarfa'uhu Allah jamin maring wong mau amal soleh lan kalimat thayyibah ningesane Allah artinya apa Allah kan raksa jaga wong iye yen wis dijaga dening Allah pun Bona soal diracuk-diracuk, kenapa cukup rezeki lelah kok? Ngomong tadi kok,
Niki si janji Gusti Allah kok. Yas'adul kalimat thayyib wal amal shalih fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mulane kan Qur'an ayat dia inna Allah qawfun alaihim wa la yasadun. Gusti Allah sirine wong sing dianggap dibelani dening Allah oleh rahmatine disebut awliya. Sinten alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra. Bebungai Allah ini kula. Sing rajeki sing jaga Allah. Mulane nek kula panjenengan belajar motorik kokor boten enten bandingane kali mae kasih belai Allah tapi arti lakoni silsilah bener pun. Wah. Mulane kita tak bersyukur. Mari guru sing nangkin kula panjenengan sing maune pecak artine golongan mari Allah ditarkin diisi seru syukur dibalik orang lewat tarkin karo guru diwarna artinya murni dari ayah apa mulanya perlu puluh panjenengan oleh sakwisi belajar toledo aja sebatas jawab mana yang usmah koni iya aja tolong aja seorang ngomong oleh reko sebab itu bisikan bisikan sing atau sing setan. Nopo sinten sira kalau tambah hati-hati itu katanya mau ikhwan pokoknya tak lakonit dan ini perasaannya ngomong-ngomong pokoknya jamin dia orang ini sih dan ini kadang-kadang kan ikhwan jawab itu pokoknya tak lakonit maksudnya kalau ngomong pokoknya jamin diterima besar itu hati-hati itu setiap omongan sepecah-pecah. Nah, mulanya kudu hati-hati. Yang miskulukan yang dibuka hatinya Muhammad Imam Ghazali dipun sempat dasarnya wawiyat kali kotai pun amalus sholih yang fa'uhu sintan wong si dijanjikna yang fa'uhu mau lani kewau wong si bener-bener dijanjikna dari Allah kalimat ta'i baik yusab itu lawladin amalu bilkoli sabit fil hayati dunia wa fil akhir berikan oleh oleh sahabat ya nak guru deh ya nak guru deh nak bisa wong sing nuduh nak kaya niku ya guru deh kok orang ngarang kita boten ngarang dewek si perintah guru deh bil kauli sahabat niku dianggap lah niku cara prakteknya oleh walaupun sebab faya dribul jalalah tipi kuwatin nafsi sekuat jiwa buatan volume jiwanya dikuatkan waktu ngangkat lah mata niku yang wis sekuat jiwa dirasa kena yang wis sekuat jiwanya ngomucap dan ini singan Quran wau ilahi yas'adul kalimut taibah ngangkat kalimat thayyibah wal amal sholeh amal apa baik sing kula panjenengan lakoni sembahyang sunah apa nyingkirna waktu kabeh dijamin dening Allah diterima amaliae niku lho mulane kula panjenengan siji tur petunjuk saking sanepun para sahabat nampun enten pegangane kitab niku wis anggen niku iso nglakoni bener. Kita berong jus hebat is penjenengan. Aja mene rong jus wong bene sabab urung pinter kapone. Coba panjenengan maca nang jus awal bab pikir wis bisa. Ayo. Ngawake pon niku kadang-kadang kita. Oh. Mulane kudu bener-bener sing kole kula panjenengan tekun kepengin bener. Kalimah simpel tapi menguntungkan bagi kita. Ya, sebab pau nak kita pengendikan Imam Ghazali Jawahirul Ma'ani la ya'isu ora bakal nemu penguripan illa bitamami nikmati kecuali sempurna itu wong kenikmatane waridwani lan kepridho. Wis enak. Dadi orang pakai acara wis. Apa sih sing padha goleki? Wong maisha kan dongkak. Niku sing rupok sebab dene atine sing ana penyakite. Tapi wau la ya iso ora bakal namu penguripan illa bidama nikmati waridwan kecuali nikmat sing sempurna us.
Sifat golek di apa? Nego. Mulanya monggo. Cara-cara psikolog yang tempuh oleh berpikir ngilang penyakit mau unsur menengis dilakoni ini itu aja wis madep nego. Dibener lagi supaya bisa muncul apa wasi dijajakan lahul busrofil ayat di dunia Allah kan berbunga uribe mati ini sebab pulau wau panjangan dikira bener milo teknis cara oleh dikir wau aja mong asal-asalan didasari ilmunya ilmiah istilahnya niku bener-bener lorone aja nanti datus akan wujud oleh ngamal asal-asalan. Nah, mugi-mugi dengan keluberan pengarah para karomai kanjeng sehat lewat mana ini kebuka mana ikhulu panjenengan ini supaya benar-benar tersentuh hatinya diakoni janjine muridnya kanjeng sehat keluberan karomah walaupun duduk kanjeng sehat kita bukan kanjeng sehat tapi keluberan yang keluberan apa salahnya. Tidak ada salahnya dia itu. Oh ya nego, mulanya monggo kita berusaha di dalam hal belajar toriko atas aja asal-asalan. Mungkin-mungkin Allah paling inayah, Allah maafiklah, maafiklah. Salam.